سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puja dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Karena atas ridha dan berkahnya kita masih bisa hidup sampai kesempatan hari ini. Karena atas perlindungannya kita masih ada pada kesempatan siang hari ini. Tidak bosan-bosannya seorang muslim mengucapkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan rahmat dan hidayah terhadap kita semua, maka kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak pernah terlupakan kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya, karena berkat bimbingannya, karena berkat doanya, bahwa kita alhamdulillah pada kesempatan hari ini keimanan dan kualitas iman kita tidak pernah kita tinggalkan. Tidak pernah kita tinggalkan itu semua karena cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir berpesan, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah lupa menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Para hadirin saudaraku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kondisi hidup umat Islam pada kesempatan hari ini, akan sulit kiranya dia memahami yang namanya fitrah sebagai seorang manusia. Kondisi hari ini begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan yang membuat manusia seperti kita hari ini akan sangat mudah meninggalkan yang namanya fitrah itu sendiri. Begitu banyak cobaan-cobaan dan ujian yang ada di dunia ini, dan bahkan lebih cepat terhadap kita meninggalkan salah satu fitrah sebagai manusia. Kalau kita lihat hari ini begitu banyak contoh-contoh bagaimana umat Islam hari ini sudah keluar dari tatanan hidup selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang di agamanya Islam, memang mayoritasnya Islam, tapi perbuatan-perbuatannya sudah melanggar daripada tatanan Islam. Para hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
satu ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah berpesan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Imran ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati maut kecuali dalam keadaan muslim. Kalimat ini bisa kita perhatikan bahwa kalimat takwa bukan hanya ucapan. Kalimat takwa bukan hanya pemikiran. Tapi kalimat takwa adalah bentuk kehidupan manusia, bentuk sumber kehidupan manusia yang diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya. Ini adalah fitrah yang sangat benar. Ketika seseorang dia sudah berani dalam kehidupannya menyatakan bahwa saya rela mati demi agama saya Islam, ini jiwanya bersih, hatinya bersih, masyarakatnya bersih, lingkungannya bersih. Ini takwa yang benar. Lalu fitrah yang benar bagaimana menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu insanin talidu ummuhu 'alal fitrah. Setiap manusia yang Allah ciptakan, talidu ummuhu, yang akan lahir dari ibunya, 'alal fitrah, dia adalah suci dan bersih. Tapi kita lihat fenomena hari ini, begitu banyak umat Islam meninggalkan kesucian terhadap dirinya, begitu gampang melupakan jiwa yang suci ini. Apa tugas kita sebenarnya di dalam kehidupan? Fitrah itu apa? Suci berarti bersih. Umat Islam bersih, tidak kotor. Maka umat Islam menjaga kesucian, dia harus betul-betul takwanya kepada Allah dia tingkatkan. Lalu Allah menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia beribadah kepada-Ku. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang Allah muliakan, hari ini kenapa begitu sangat gampang manusia meninggalkan fitrah itu sendiri? Apa cobaannya? Yang pertama, kalau kita lihat di lingkungan keluarga kita, kalau satu keluarga saja sudah tidak ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak kita, cucu kita, generasi kita akan sulit mengenal yang namanya Islam. Dia tidak akan paham tentang Islam. Lalu kalau seandainya satu keluarga dia beragama Islam, memahami Islam, tapi anak kita tidak dikontrol dengan Islam, masyarakat kita, lingkungan kita, sosial media, bisa membentuk anak kita melupakan fitrah selaku hamba Allah yang Allah cinta. Hari ini kita lihat generasi-generasi kita, tiap hari dia lupa terhadap agamanya, bahkan tidak pernah terpikirkan bagaimana agama yang hari ini sudah dihancurkan. Yahudi Nasrani 24 jam bekerja bagaimana membentuk caranya untuk menghancurkan umat Islam. Kita lihat di lingkungan keluarga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal-huda
wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma lak min Allahi waliyyun wala nashiir. Al-Waqar ayat 110. Yahudi Nasrani tidak akan pernah senang terhadap kita sebelum kita mengikuti cara mereka, cara hidup mereka, berpakaian mereka, berbicara mereka, cara makan mereka. Ini tujuan. Hari ini kita lihat anak-anak kita game, begitu besar mereka mencintai game, akhirnya lupa yang namanya ibadah. Dari anak usia dini, SD, SMP, SMA, bahkan sampai orang tua lupa terhadap tugasnya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat nyaris dari saudaraku yang berbuat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih, mau dibawa kemana agama kita ini? Mau dibawa kemana bangsa kita ini? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyongsong kehidupan Islam di masa-masa yang akan datang? Yang akan membela Islam di masa-masa yang akan datang? Kondisi hari ini, mereka sudah lupa terhadap fitrah yang selaham Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka supaya kita hari ini kembali kepada fitrah yang benar, ayo kita memasuki Islam secara keluruhan. Seluruh apa yang diperintahkan Islam kita jalankan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Rasulullah SAW sangat berpesan terhadap kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minkum, siapa di antara kalian yang meniru suatu kaum maka itu termasuk golongan sumpah maupunnya. Pada hari ini sidang salat Jum'ah yang Allah muliakan, kita coba pikirkan, kita renungkan bagaimana hari ini untuk membangun generasi-generasi Islam yang mentauhidkan Allah, yang mengesakan Allah, yang tidak pernah menduakan Allah. La ilaha illallah, mereka tetap la ilaha illallah, tidak akan pernah berubah. Kata Rasulullah SAW, fa inna harrama 'alan nar, maka sesungguhnya akan diharamkan untuknya neraka. Siapa itu? Man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bidzalika wajh Allah, dia hanya mengharap perjumpaan dengan sang khaliq rabbul a'la Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita renungkan kembali, kuatkan ikhwah Islamiyah, penuhi masjid dan musholah, penuhi rumah-rumah untuk taklim-taklim, agar kita tidak lepas daripada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang singkat ini, mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal mushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر